Lembaga Swadaya Masyarakat DPP LSM Tawon melalui Sekretaris Jenderal Ramses Sihombing mengatakan, kami adalah sebagai sosial kontrol dan pemerhati kebijakan pemerintah BUMN, BUMD, dan swasta. Apalagi tentang lingkungan hidup menyangkut khalayak ramai bersikap sensitif dan kritis menanggapinya. DPP LSM Tawon akan menyurati tertulis dan melaporkan ke instansi terkait dan aparat penegak hukum PKS PT Bensuli Asam Sawit yang beroperasi produksi hampir 2 tahun lamanya berlokasi di Dusun Batang Gogar, Desa Aik Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu 13 Agustus 2023. Pantauan wartawan pabrik kelapa sawit tersebut menyalurkan limbah cair dan tercium bau tidak sedap di lokasi. Praktisi hukum Beriman Panjaitan SHMH Partner berkantor di Jalan Haji Adam Malik Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu saat diminta tanggapannya menyampaikan, pemerintah daerah terlebih dahulu harus membuat kajian mengeluarkan izin, apalagi menyangkut limbah cair yang disalurkan dari kolam limbah PKS ke lahan perkebunan masyarakat. Bukan itu saja, harus patuh pada dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Turunannya. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang cara penerbitan persetujuan dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan banyak lagi harus dipatuhi oleh badan usaha. Terpisah sebelumnya, Humas PKS PT Bensuli Asam Sawit bernama Bangun mengatakan, kalau izinnya saya tidak tahu yang jelasnya ada. Kalau penting cross-check orang bapak ke DLH, kebetulan land application di sini disalurkan untuk areal lahan masyarakat yang ada di sekitar pabrik ini. Salah satunya kebun sawit Pak Lagut Nasution ini ada di sini terhitung luas. Tim LSM dan wartawan memohon meminta untuk mengambil gambar land aplikasi ke lokasi yang dimaksud. Lagut Nasution pemilik areal kebun sawit tidak membeberkan, ia melarang dan mengatakan harus ada izin dari bapak manajer pabrik kelapa sawit ini. Ketika dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu Selatan tidak dapat dihubungi sampai berita ini ditayangkan. Rahman Fitri Hasibuan beserta tim mengabarkan. Harus tahu kita tidak pakai sinar-sinar. Sama itu sudah satu satuan ya. Ya, dalam satu kita saya ingin minta izin dulu tadi ada tamu seperti ini.